السلام عليكم. وعليكم السلام. يا mari dimulai. بسم الله الرحمن الرحيم. Ada pertanyaan dari brosurnya. Ke pertanyaan Ustaz pada halaman 10. Ya. An Anasin radhiyallahu anhu qala lama saqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu faqalat fatimatu alaihi salam wa karba aba faqala laha laisa ala abiki karbun ba'dal yaum falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'a ya abata man jannatul firdausi ma'wa ya abata ila jibrila nan'a falamma dufina qalat fatimatu alaihi salamu ya anas atabat anfusukum an tahsu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turaba rawal bukhari. Dari Anas radhiyallahu an ia berkata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah berat sakitnya sehingga diliputi kesedihan, lalu Fatimah alaihi salam berkata, "Oh, sedihnya ayahku." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Tidak ada kesedihan bagi ayahmu sesudah hari ini." Lalu ketika beliau wafat, Fatimah berkata, "Oh, ayahku, ia telah memenuhi panggilan Tuhannya. Oh ayahku, orang yang surga Firdaus tempat kembalinya. Oh ayahku, kepada Jibril kami beritakan." Lalu ketika beliau dimakamkan, Fatimah berkata, "Hai Anas, sampai hatikah kalian menaburkan tanah atas jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, apakah kita boleh menyebut seperti yang dilakukan oleh Fatimah, yakni kita sebut kebaikannya. Biasanya begitu saat akan dikubur, almarhum disebut-sebut jasa-jasanya atau kebaikan-kebaikannya, Ustaz. Kalau orang meninggal, memang tidak boleh disebut kejelekannya, itu enggak boleh. Walaupun dia orang jelek, enggak boleh disebut kejelekannya. Bapak-bapak, jelek yang kita telah ketahui jelek, tapi mereka atau dia yang mati diampuni oleh Allah apa tidak, kita tidak tahu. Seperti seorang wanita yang pernah berzina sampai hamil sampai melahirkan, dia tobat kemudian dirajam sampai mati, udah. Jadi saat ketika dia dikubur, satu saat Nabi berjalan dengan sahabat-sahabatnya, ingat, sahabat tadi ingat ini kuburan wanita yang berzina dirajam sama kuburannya ini. Ya. Ya dia sebut-sebut itu. Lalu seharusnya mendengar, Nabi menanyakan, siapa yang berkata begini-begini tadi? Saya ya Rasulullah, ya, ketahuilah. Orang yang kamu sebut-sebut kejelekannya itu sekarang sedang merendamkan badannya di bengawan surga. Ya, sekarang dia sudah di surga, di bengawan surga. Tapi kamu kenang kejelekannya saja. Nah, karena dia bertobat betul taubatan nasuha. Ya, padahal ketika dia berbuat zina, nggak ada yang tahu, nggak ada yang melapor, tapi dia sendiri melaporkan dirinya karena rasa tobat. Minta dihukum, ditegakkan hukum Allah. Nah, apa dirajam tadi karena kesadarannya, ya, taubatnya diterima oleh Allah. Nah, setelah meninggal, orang-orang mengira atau mengetahui meninggalnya itu ketika dirajam. Tapi enggak ngerti kalau sudah diampuni dosanya oleh Allah. Sekarang sedang meredamkan air di bengawan surga. Nah, ini kan, maka kejelekan orang mati tidak boleh disebut-sebut. Ya, kalau kebaikannya memang untuk teladan boleh, ya, sebut kebaikannya lah. Kebaikan-kebaikannya disebutkan biar syukur menjadi
contoh dari keluarganya aja, aja jeleknya yang disebut. Jadi tidak salah, boleh menyebut kebaikannya, boleh. Apalagi? Halaman 11, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun minal kufri billahi syakkul jaybi wan niyahatu wat ta'nu fin nasabi, rawahul hakim fil mustadrak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara termasuk kufur kepada Allah. Satu, merobek-robek pakaian. Dua, nihayah, yakni meratap. Dan tiga, mencaci nasab. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak. Mohon diberi contoh mencaci nasab itu yang bagaimana? Kalau ada orang yang menghina anak hasil hubungan gelap dengan sebutan anak jadah, anak haram, apa itu termasuk mencaci nasab, Ustaz? Iya, salah itu. Anak itu tidak dosa apa-apa. Ya. Anak lahir hasil hubungan seksual atau bukan hasil pernikahan yang sah, anak yang lahir tadi tidak membawa dosa apa-apa. Maka jangan anaknya di caci maki, oh anak jadah weh. Nah, seolah-olah kok dikucilkan, disingkirkan karena anak haram ini. Yang haram bukan anaknya. Yang haram siapa? Perbuatannya. Perbuatannya siapa? Perbuatan orang tuanya. Kalau anaknya enggak salah. Ya, enggak salah apa-apa. Dia lahir walaupun hasil pernikahan yang tidak sah, malah tidak nikah ya, dengan hasil yang nikah sah sama dia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Apa itu hasil nikah sah atau tidak nikah, semua yang dilahirkan itu keadaannya fitrah. Fitrah itu artinya siap beragama tauhid, siap beragama Islam. Semua bayi yang lahir diberi modal oleh Allah siap beragama Islam. Setelah gede tidak jadi Islam, ba'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Ya. Lahir diberi modal Islam, setelah gede kok malah anti-Islam. Itu salah asuh orang tuanya yang bertanggung jawab. Ba'abawahu kedua orang tuanya yuhawidanihi, apa dia menjadi Yahudi, au yunasironihi atau menjadi Nasrani, au yumajisanihi atau dia Majusi. Aslinya ini bayi ini lah Islam. Lah gede jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi, itu orang tuanya yang salah. Salah asuh, salah didik itu. Ya. Kalau anaknya sama, jadi enggak ada. Jangan mencaci maki nasab, ya, keturunan ini, keturunan ini, keturunan. Keturunan siapa aja sama. Lahir itu sama. Ya. Dan belum tentu keturunan Nabi nanti jadi Nabi. Keturunan Gali jadi Kali, itu belum tentu. Ya tak? Wong aslinya sama. Aslinya itu sama. Anak Nabi, anak Gali, aslinya lahir itu sama. Maka anak Nabi jadi tidak beriman, ya ada anaknya Nabi siapa? Anaknya Nabi Nuh. Itu diketenggelamkan banjir hukuman Allah beserta orang-orang kafir yang lain. Tenggelamkan banjir itu musibah. Ya. Jadi jangan mencaci maki nasab. Nah, ini keturunan, belum tentu keturunan orang baik jadi orang baik, keturunan orang jelek jadi jelek. Tidak, aslinya keturunan orang baik, keturunan jelek, bibit semuanya itu baik. Fitrah semua. Ya, terjadi tidak baik itu karena ya itu alah didik atau lingkungan yang mendidiknya. Ya, orang tuanya tanggung jawab itu. Apa lagi? Berusul halaman 12. Hadis yang paling atas. An Abdillahi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bidakwal jahiliyati. Rawal Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah dari golongan kita orang yang memukul pipi, yang merobek-robek baju, dan yang memanggil-manggil secara jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, yang dimaksud dengan memanggil-manggil jahiliyah itu bagaimana? Apakah menyebut Pak E ojo mati, Pak E ojo tinggal ke aku sambil menangis, apakah itu termasuk panggil memanggil jahiliyah, San? Tidak. Panggil-manggil jahiliyah itu ya, panggil memanggil yang tidak sopan ya, tidak baik ya. Misalnya ya, dahulu orang Badui ya tidak ngerti karena tidak mengerti ya. Memanggil Nabi itu hanya manggil namanya saja. Hei Muhammad. Nah, atau kalau berbicara dengan Nabi suaranya lebih keras daripada suara Nabi. Nah, itu ketika zaman jahiliyah. Tapi karena tidak tahu ini. Ada surat Al-Hujurat. Al-Hujuratnya hanya kamar. Nabi sedang istirahat di dalam kamar. Dipanggili bengok-bengok, hey Muhammad keluarlah kamu, saya akan menanyakan sesuatu. Panggil Nabi Muhammad, panggillah, hey keluarlah kamu Muhammad. Maka diturunkan ayat itu karena ada orang-orang memanggil Nabi seperti itu. Itu panggil masih jahiliyah itu. Ya, turun ayat itu. Kalau kamu manggil Nabi seperti memanggil temanmu sendiri, nanti bisa gugur amalmu yang kamu tidak menyadari. Jangan bersuara melebihi kalau bicara dengan Nabi, bahkan bersuara lebih keras daripada suaranya Nabi. Artinya berhadapan dengan Nabi sopan harusnya. Bukan bengok-bengok nyelok, kayak nyelok kancane dewe, itu panggilan jahiliyah. Ya, maka kita orang Islam memanggil itu juga yang baik, manggil teman-temannya, jangan memanggil panggil dengan panggilan-panggilan yang jelek. Seperti dalam surat Al-Hujurat itu, coba dibaca ayat. Ayat 13 atau ayat berapa? Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 11 yang tadi menyebut-nyebut dengan panggilan yang buruk atau yang ya, mengangkat suara, Ustaz. Ya, sama-sama itu. Oh, iya. Kami baca dulu di ayat yang kedua surat Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak habis pahala amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. Baca anaknya. Meninggikan suara lebih dari suara Nabi atau berbicara keras terhadap Nabi adalah suatu perbuatan yang menyakiti Nabi. Karena itu terlarang melakukannya dan menyebabkan hapusnya amal perbuatan. Nah, terus itu yang panggilan jelek tadi. Di ayat 11-nya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asaa an yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa'in asaa an yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz dzalimun.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, ada notnya di situ. Jangan mencela dirimu sendiri, maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin, karena orang-orang mukmin seperti satu badan. Ya, ya kan? Maka sibabul muslim fusukun. Mencela orang muslim itu fusuk, fusukun fasik atau kefasikan. Orang muslim sama orang muslim itu saudara, seperti satu tubuh. Kalau kamu menghina, meremehkan, merendahkan, mencela saudara sama muslim, berarti merendahkan, mencela dirimu sendiri. Dan itu satu kefasikan. Waqitaluhu kufrun. Kamu membunuhnya, membunuh orang muslim atau memerangi orang muslim, jadi kafir kamu. Ya tak? Sangat riskan sekali ini sama muslim menghina, meremeh, apalagi sampai membunuh. Tapi ini sudah tidak diperhatikan oleh manusia. Pada umumnya sama muslim menghina, merendahkan, mengolok-olok, ya udah macam-macam lah. Seolah-olah nggak ada apa-apa gitu. Sampai membunuhnya. Padahal kalau sampai orang muslim membunuh orang muslim masuk neraka. Ya. Masuk neraka. Nah, maka itulah, jangankan kok membunuh, maka kalau kamu membunuh jadi kafir. Islammu hilang, jadi kafir. Kamu mencela, meremehkan, merendahkan saja fusuk. Ya, fasik kamu, jadi fasik. Merendahkan muslim, jadi fasik, membunuh, jadi kafir. Terus? Panggilan yang buruk ialah gelar-gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari dengan gelar itu. Nah. Seperti panggilan kepada seseorang yang sudah beriman dengan kata-kata hei fasik, hei kafir, dan sebagainya. Nah, ya. Nah, boleh itu panggilan jahiliyah itu orang asli, orang muslim sudah beriman, sudah sholat ya, dipanggil munafik atau fasik atau kafir dan sebagainya. Hanya beda paham, beda golongan ya. Itu merendahkan orang lain. Dosa gitu. Tadi merusak amal kebaikan. Begitulah. Ya, menghormati sesama muslim. Ya, satu sama lain itu saudara. Al-muslimah ful muslim. Enggak boleh sesama muslim kok menghina, meremehkan, mencela apalagi sampai membunuh. Enggak. Ya, apalagi. Dan tadi dikatakan tidak termasuk golonganku. Orang yang merubah-rubah baju itu bukan kok merubah-rubah baju, memang udah baju tidak dipakai. Ya, mau dipakai untuk serbet, ya. Dan dicobek bukan orang yang begitu. Merubah itu maksudnya seperti Nyakah tadi. Nais, histeris, ya, meratap lah. Ya. Tinggal mati anaknya buat tinggal mati. Ibunya bungok-bungok histeris sampai nabuhi pipine dhewe, nyakar-nyakar pipi sampai nguwehi kelambine dhewe. Lah itu ya berlebihan, meratap. Itu yang begitu itu bukan golongan Nabi, bukan umatnya Nabi. Tidak diakui. Terus ini buat tangi. Ya, tangi terus nangis meneh, ngambruk meneh. Ya, nanti dikawal melu ya toh. Aku melu, ngapusi itu ya toh. Aja dianggap tenanan. Nah itu meratap begitu itu tidak boleh. Apalagi halaman 12 hadis yang terakhir. An Asidi bani Abi Asidin animro'atin minal mubayyati qalat
Kana fima akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'rufi alladhi akhadha alaina alla na'siyahu fihi alla nakhmisha wajhan wala nad'a wailan wala nashuqqa jaiban wa an la nansura sya'ran. Rawahu Abu Dawud. Dari Asid bin Abi Asid, dari seorang wanita yang ikut bai'at kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, adalah di antara apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil dari bai'at kami dalam kebaikan yang beliau menyuruh kami supaya dipegang teguh agar kami tidak maksiat padanya, ialah agar kami tidak mencakar-cakar muka, tidak berdoa dengan kebinasaan, tidak merobek-robek baju, dan tidak mengurai rambut. Hadis riwayat Abu Dawud. Mohon penjelasan pada hadis ini. Yang pertama, pada kalimat tidak berdoa dengan kebinasaan. Kemudian yang kedua, tidak mengurai rambut. Maksudnya bagaimana? Kalau di dalam rumah mengurai rambut, apa dilarang juga, Ustaz? Oh, tidak. Ya, ini ada kaitannya dengan ngamuk gimana loh. Nangis, ngamuk, ya meratap tadi lah. Maka di sini dilarang, tak? Dilarang mencakar-nyakar muka. Jadi saking ngamuk, nangis, histeris, saking judek wih, sampai mukanya dindi dicakar-cakar. Bajunya disowei, ngamuk. Rambutnya dure dijambaki dhewe gitu loh. Hilang kesadaran. Itu orang meratap begitu itu. Ya, enggak boleh orang Islam seperti itu. Ya. Maka itu kalau sudah ada orang Islam, apa kamu diberi kesusahan apa enggak? Susah kan diuji, ujian dari Allah. Ya. Coba dibaca surat Al-Baqarah 155 itu. Wala nabluwanakum bisya'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa samarat wa basyiris sabirin. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu diuji. Ya, Allah akan menguji orang yang beriman dengan sedikit ketakutan, ya, kelaparan, ya, kekurangan harta, mungkin hartanya dicuri orang atau kebakar atau bawa banjir dan atau kena tsunami dan sudah habis hartanya, atau dikurangi jiwanya. Mungkin anaknya mati, bujune mati, bapaknya atau ibune, ya menjadikan jiwanya berkurang. Nah, yang begitu itu ujian, wujudnya ujian itu tidak menyenangkan. Laparan, ketakutan, kehilangan harta, ya, kehilangan keluarga, itu tidak menyenangkan semua. Tapi Allah masih memberikan suatu kabar gembira. Wabashiri sabirin, beri kabar gembira orang yang walaupun ditimpa bencana, musibah, dan sebagai ujian yang tidak menyenangkan, dia tetap sabar. Ya, sabar. Nah, itu. Nah, ini tadi enggak yang
ditimpa begitu tidak sabar, menangis histeris sambil teriak-teriak dan nyakari pipine dhewe, nyuwai bajunya disobek-sobek sendiri, ngamuk ya ta. Rambutnya dijambai, diure-ure dijambai sendiri, pois ngamuk seperti orang hilang kesadaran. Seperti orang stres itulah. Seperti kerasukan setan itu ya. Nah itu tidak boleh dalam Islam, haram hukumnya. Ya. Anaknya mati atau siapa yang mati keluarganya tangisono seperti apa kamu ngamuk siapa tidak bakal bangun lagi enggak bakal. Maka sabar. Nah mereka itu apa? Wabasyir sabirin, beri kabar gembira orang yang sabar. Siapa mereka itu? Alladzina asabakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang yang ditimpa musibah yang tidak menyenangkan, dia tahu, sadar. Semua itu dari Allah, manusia dari Allah. Semua akan kembali pada Allah. Nah, sebab musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi tidak model ngamuk, hilang kesadaran, begitu tidak. Kalau mengurai rambut, bukan karena ngamuk, bukan boleh diurai rambut. Ya, bar keramas, bintang garing, diure-ure rambutnya asal di rumahnya sendiri silakan. Nah, nek kowe ngure rambutmu kalau mlaku turut dalan ndak itu enggak boleh. Ya apalagi? Kembali ke halaman 1 ya. Ya. An Aisyah an Abu Bakrin radhiyallahu anhu aqbala ala farasin min maskanihi bisunhi hatta nazala fadakhala al-masjida falam yukallimin nasa hatta dakhala ala Aisyata fatayammama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mughashshan bi sawbi hibaratin wa kashafa an wajhihi thumma akabba alaihi faqabbalahu wa baka thumma qala bi abi anta wa ummi wallahi la yajma'ullahu alaika mautataini amal mautatul lati kutibat alaika faqad muttaha rawal Bukhari. Dari Aisyah bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu an datang dengan naik kuda dari rumah beliau di Sunhi, suatu tempat dekat Madinah. Lalu dia turun dan masuk ke masjid. Beliau tidak berbicara dengan orang-orang sehingga datang kepada Aisyah. Lalu beliau menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat, yang pada waktu itu beliau ditutup dengan kain buatan Yaman. Lalu beliau membuka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mendekap dan menciumnya lalu menangis. Kemudian Abu Bakar berkata, "Aku tebusi engkau dengan ayah dan ibuku. Allah tidak akan mengumpulkan kepadamu dua kematian. Adapun kematian yang telah ditetapkan kepadamu, maka engkau telah melaluinya." Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud dengan perkataan, kemudian Abu Bakar berkata, "Aku tebusi engkau dengan ayah dan ibuku. Allah tidak akan mengumpulkan kepadamu dua kematian." Ini mohon penjelasannya, Ustaz. Jadi menjadi kebiasaan. Nah, itu kalau menyatakan sesuatu, seolah-olah apa yang dikatakan benar seperti itu tuh, ya, kalimat itu aku tebusi, ya, dengan ayah dan ibuku. Bahwa yang diucapkan itu sesuatu kebenaran, ya, suatu kebenaran. Jadi seolah-olah ayahnya itu menjadi idiomnya orang Arab sana, ya. Ya. Jadi seolah-olah ayahnya, ibunya, siapa lagi anaknya, kami tebusi untuk apa yang saya ucapkan itu benar-benar terjadi, apa? Kenyataan. Saya yakin betul lah, wong Jawa ngandake sumpah lah gitu lah. Sumpah, apa yang saya katakan suatu kebenaran. Maksudnya kan? Jadi aku tebusi engkau dengan ayah dan ibuku. Allah tidak akan mengumpulkan kepadamu dua kematian. Ini Nabi, jadi Abu Bakar berkata kepada Nabi, Allah tidak akan mengumpulkan kepadamu dua kematian. Ya.
Kematian. Adapun kematian yang telah ditetapkan kepadamu, maka engkau telah melaluinya. Ya, orang itu matiannya satu itu. Sudah mati itu enggak akan mati lagi. Ya, baik di surga atau di neraka enggak akan mati lagi. Di neraka itu walaupun dibakar, ya, kulitnya habis, tulangnya habis, nanti kalau kulitnya habis tumbuh kulit yang baru lagi. Ya, enggak akan habis, enggak akan mati. Ya, sekalipun disiksa seperti apa sudah enggak ada kematian lagi. Mati itu ya ketika di dunia ini meninggalkan dunia ini mati lah, berpindah dari mati di dunia ini untuk pindah ke alam akhirat lah, di sana nggak ada kematian lagi, nggak ada kematian dah. Katakan maka aku tebusi dengan ayah dan ibuku, Allah tidak akan mengumpulkan kepadamu nabi ini maksudnya dua kematian. Adapun kematian yang telah ditetapkan kepadamu, maka telah engkau lalui. Ya sudah ini, dah itu enggak akan mati lagi. Itu maksudnya gitu. Jadi kalimat itu untuk menyatakan ucapan, suatu ucapan yang benar, yakini kebenarannya. Apalagi? Ke halaman 7, Seth. Hadis yang bawah. Ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala ughmiya ala Abdillah ibn Rawahata fa ja'alat ukhtuhu amratu tabki wa jabala wa kada wa kada tu'addidu alayhi fa qala hina afaqa ma qulti shay'an illa qila li anta kadhalik falama mata lam tabki alaihi. Rawahul Bukhari. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ia berkata, ketika Abdullah bin Rawahah pingsan, Amrah, yaitu saudara perempuannya, menangis sambil berteriak-teriak dengan menyebut-nyebutnya, oh pelindungku, oh ini, oh itu. Ia menyebut-nyebut berbagai kebaikannya. Ketika Abdullah bin Rawahah siuman, ia berkata, tidaklah engkau mengatakan sesuatu kecuali dikatakan kepadaku. Apakah kamu seperti yang dikatakan itu? Maka setelah Abdullah bin Rawahah meninggal, Amrah tidak menangisinya. Mohon penjelasan. Ketika Abdullah bin Rawahah siuman, ia berkata, tidaklah engkau mengatakan sesuatu kecuali dikatakan kepadaku. Apakah kamu seperti yang dikatakan itu? Mohon penjelasan pada kalimat tersebut, Ustaz. Ini kan dikatakan, Amrah itu saudaranya, perempuannya. Ya ketika, saya belum mati, baru pingsan. Maput lah. Dia berkata, oh pelindungku, oh ini dan itu kebaikan, seolah-olah dia mati itu kehilangan pelindung. Seolah-olah segala sesuatunya ketergantungan pada yang sepeda saudaranya tadi. Nah padahal dia belum mati. Maka akhirnya setelah dia siuman sadar dari pingsannya tadi, ya, ya berkata, tidakkah engkau mengatakan sesuatu, ya tak? Kecuali dikatakan kepadaku, apakah kamu seperti yang dikatakan itu? Apakah seolah-olah dengan matinya saudaranya tidak, kamu tidak punya pelindung, atau kamu tidak akan dapat kecukupan rezekimu, kebutuhanmu, atau seolah-olah ketergantungan hidupmu pada saudaramu yang kamu tangisi tadi, apa kamu seperti itu? Nah, tidak boleh ada kebisingan ditinggal matinya, apakah suaminya atau anaknya terus menangisi kebaikannya seolah-olah ya dengan kamu mati saya nanti akan celaka. Yang melindungi saya siapa? Yang memberi makan saya siapa? Yang memberi rezeki saya siapa? Apa kamu seperti itu? Ya, seolah-olah ar-razak itu pada bukan pada Allah. Yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Yang memberi hidup siapa? Allah. Kalau kamu nangisi orang mati, kamu nanti pun juga akan mati. Ya,
Yang memberi rezeki kalau ya yang kamu jaga enggak seolah dia yang memberi rezeki kamu. Dia nanti udah mati, apa kamu tidak akan dapat rezeki? Allah selalu memberi rezeki kepada hambanya. Maka jangan seperti itu maksudnya tidak boleh. Seolah-olah kalau menangis itu termasuk merata menangis, ya putus asa, seolah-olah yang menjadi ketergantungan hidupnya itu hilang. Ya hilang, padahal manusia itu harus ketergantungan hidupnya kepada Allah. Ya kan, tawakal itu ala Allah. Nah itu semuanya. Maka setelah mati ya, dah tidak nangisi lagi. Ya, jadi boleh tinggal mati keluarganya, nangis itu boleh. Tapi jangan seperti itu, jangan berlebih-lebihan. Seolah-olah dengan matinya ini dah, aku serah urip, enggak usah ngopeni aku renek. Yang minta memberikan rezeki saya enggak ada, yang saya ketergantungan yang mencukupi kebutuhan saya enggak ada, seolah-olah dengan matinya dia tadi akan menyusul dia cepat mati karena sudah naik sungguh peni. Enggak boleh begitu itu. Ya, enggak boleh. Semua itu manusia hidup pasti bakal mati. Ya, matinya seseorang bagi orang yang beriman itu suatu ujian, ujian yang tidak menyenangkan. Maka karena ujian tidak menyenangkan, ya tentunya wong ditinggal mati susah wajar, ya. Tidak menyenangkan itu. Tapi Allah masih menggembirakan, wa basyiri sabirin, beri kabar gembira. Orang yang diuji dengan tidak menyenangkan tetap dia tetap sabar. Berarti artinya dalam keadaan susah seperti apa, dia tetap melaksanakan perintah Allah sebaik-baiknya, menjauhi larangan Allah sebaik-baiknya, semaksimalnya aturan agama Allah ini tetap ditaati. Itu orang yang sabar. Orang kok terus putus asa setelah dengan matinya saudaranya tadi, putus asa dirinya, orang bakal kopen, tidak ada yang menjamin rezekinya, tidak ada yang melindunginya, tidak ada yang mengurusi di dirinya, seolah-olah akan terlantar, tidak boleh begitu itu. Itu ya. Apalagi halaman 8. Hadis paling atas, an Abi Musa radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayyi idza qalat wa 'abuda wa mani'a wa nasira wa kasiba tubidal mayyitu faqila ana siruha anta akasibuha anta. Rawahu Ahmad. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya mayit itu disiksa dengan sebab tangisnya orang yang hidup apabila ia menyebut-nyebut, oh penanggungku, oh penjagaku, oh penolongku, oh tumpuan harapanku. Maka mayit itu ditarik dan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah kamu penolongnya? Apakah kamu tumpuan harapannya? Hadis riwayat Ahmad. Apakah yang disebutkan dalam hadis ini, sebutan-sebutan itu termasuk sebutan atau panggilan jahiliyah? Oh iya. Coba kamu ulangi lagi sebutannya tadi, kamu perhatikan betul. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya mayit itu disiksa dengan sebab tangisnya orang yang hidup apabila ia menyebut-nyebutnya, oh penanggungku. Ya, seolah yang menanggung dirinya itu yang mati tadi. Nah, karena yang mati tadi yang menanggung hidup dirinya tadi, maka sekarang yang menanggung saya mati, berarti dia sudah tidak ada yang menanggung seolah-olah. Ya. Allah di mana? Hilangkan Allah. Seolah yang mati tadi jadi Allah yang menanggung hidupnya. Nah sekarang mati yang menanggung hidupnya. Terus? Oh penjagaku. Ya, penjagaku. Yang menjaga siapa? Nah, saya ingin nanggung seraneng yang menjaga tidak ada. Berarti kan akan membawa kematian juga dia. Seolah-olah dia yang menghidupi, dia yang memberi rezeki, dia yang menyelamatkan. Nah itulah jadi syirik tahu ucapan-ucapan itu. Terus? Oh penolongku. Nah penolong. Padahal yang sholat, iya karena butuh, iya kan? Nasta'in, ya, enggak penolongku, mati, siapa yang akan nolong aku? Nah, ucapan-ucapan itu tidak sadari, itu ucapan jahiliyah.
ya. Seolah-olah yang menjadi penolong, yang menjadi penanggung, yang menghidupi, yang mati tadi. Nah sekarang yang menolong kamu, yang menghidupi kamu, yang menolongnya, yang melindungi mati. Dah. Tadi kamu gak ada yang menolong lagi tuh. Dah yang menghidupi lagi dah gak ada. Maka yang begitu tidak boleh dalam Islam. Terus. Oh tumpuan harapanku. Ya. Maka mayit itu ditarik dan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan, nah. Apakah kamu penolongnya? Ya, ya, apakah kamu tumpuan harapannya? Ya, jadi mayitnya itu karena ditarik tadi, kok oh penolongku apa kamu yang menolong dia? Oh tumpuan harapanku apa kamu yang menanggung menjadi tumpuan harapan hidupnya? Ya. Apa kamu yang memberi rezekinya? Apa kamu yang menghidupi dia? Nah, itu ditanya. Nah, maka dia seolah dikatakan oleh Allah disiksa. Nah, itu berarti apa salahnya? Dia tidak mengertikan kepada yang hidup. Yang hidup tadi. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum nahra, jaga dirimu dan keluargamu jangan tersentuh api neraka. Ya. Kalau kamu mati terus nangisnya seperti tadi, seolah dia, kamu yang melindungi dia, kamu yang menjaganya dia, kamu yang akan menghidupi, kamu yang akan menyelamatkannya. Maka mayitnya ditanya, apa kamu yang menjaga, apa kamu yang mencukupi hidupnya, apa kamu yang menjadi tumpuan harapannya. Nah itu ditanya oleh Allah nanti mayitnya. Dan maka itu Nabi memberikan gambaran, jangan sampai ya. Yang mati tadi disiksa karena ratapan tangis orang yang hidup. Ratapan tangis yang tidak tepat, yang salah tadi seolah-olah ya dia yang menghidupi tadi. Ya, jadi dengan tinggal mati tadi seolah Allah hilang. Karena ketika dia hidup seolah tuntuan hidupnya itu Tuhannya dia. Nah itu kan. Maka tidak boleh itu. Maka Nabi sampai menggambarkan. Ya, orang yang mati tadi disiksa karena ratapan tangis yang hidup seperti tadi. Maka jangan sampai ya, nangis sih boleh, tapi jangan mengalihkan seolah-olah kekuasaan Allah itu di tangan yang mati tadi. Nah, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Apalagi? Kemudian keterangan di halaman 9 masuk ke halaman 10, keterangan tentang orang yang mati atau mayit disiksa karena tangisan atau ratapan yang hidup. Ini maksudnya, si mayit sedih dan susah mengetahui orang-orang yang menangisi atau meratapinya karena mereka melanggar larangan agama. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaannya, apakah mayit bisa mengetahui atau mendengar orang hidup meratapinya, Ustaz? Bisa. Ini bisa. Hanya dia tidak bisa. Tidak bisa apa? Tidak bisa menyaut, tidak bisa menjawab. Ya. Ngerti. Aja tekan apa tenane tunggunen sone mati rasakno. Wong kita semua kan bakal menunggu. Sone mati ditangisi keluargamu terus di kata itu isi dengar apa tidak.